Baik, Pak Adi, untuk mencegah agar wabah ini kemudian tidak meluas, apalagi sudah ada ditetapkan zona merah di sana, dilakukanlah vaksinasi untuk hewan-hewan anjing yang ada di sana. Sampai dengan saat ini dari total 20 ribu ekor anjing sudah mencapai berapa persen, Pak? Ya, untuk vaksinasi sendiri, untuk vaksin rabies sendiri kepada hewan, khususnya binatang anjing dan kucing, sudah 2.520 vaksin yang sudah dilakukan oleh petugas kesehatan hewan, yaitu di beberapa kecamatan, termasuk di kecamatan Kota Soe, itu sudah 2.520 vaksin yang sudah disuntikan kepada hewan, begitu. Baik anjing maupun kucing.